apa barang jual lah. Kami ni peniaga bandar. Peniaga bandar ladies. Ada orang buat payment mari kak. So hari ni kita akan tubik di Jabat Po. Saya biasanya pergi JNT Tesco. JNT Tesco dia cepat tau. Hari ni atas esok siapa ada ke customer. Oh boleh tengok suasana orang balik ke je. Malak sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Malak ya. Ada boleh depan ni. Mana? Ada polis. Ada polis. Oh ni duduk kat ramai. Dia boleh jaga. Naik-naik orang balik ke je. Memang dia jaga lah. Sebabnya memang jam. Ya tu. Oh, gila jam baru ah. Ada kat wakar baru ada construction lah ni nak buat flyover. So, berjalan nak pergi wakar baru ni memang akan jam lah kalau peak hours. Ni kita tunjuk ke orang-orang luar lah ni. Ada orang-orang Kelantan, merindui Kelantan, kita tengok lah juga. Ni jalan Pasir Pekin. Jalan Pasir Pekin menuju ke Kota Baru. Lepas ni kita naik retak. Lepas ni kita naik rentak. Rentak kan pun dah. Saya sayang duduk luar, duduk overseas, tak gelik-gelik tu. Tak gelik-gelik, 4-5 tahun dah duduk luar. Bukan 4-5 tahun, 10 tahun ada juga. Baliklah weh, Kelantan pun overseas dah lah ni weh. Kelantan jari dah rampak lah ni. Ada macam empat lah belakang. Traffic light. Tu dah. Tu kita tunjuk sikit. Signboard. What is this dirty moonshine of which you speak? Ni lah rentak, rentak Sultan Yahya. Okay, retak depan ni ada flyover. Flyover ni mungkin 5-6 tahun kot. Masa kita balik tu baru siap tau. Go. Rasanya kita orang balik 2018 tu baru-baru siap. Lama tu. Sebelum tu lagi. Sebelum tu lagi kau ada. Tapi tak boleh guna macam dulu. Ya eh. Memang tak ingat lah. Dia tengah buat. Apa dah? Ada construction lagi lah masa 2016 lah. Masa kita pergi Australia dari sana. Balik-balik tu baru boleh go lagi. Mula ramanya takut kita. Ni jalan nak pergi Tesco. Walaupun bagi sikit. Walaupun bagi sikit je. Tu je bagi. Ada 3 pasal je hari ni. Ayolah. Salah satu sebab lagi Shopee lah. Sebab kita naik ke kot Shopee. Hai. Nak tidur lah. Kita orang naik ke Shopee ke. Ikut Shopee. Dia ada. Apa dah? Dia ada punya rules lah. 2 hari. Preparation 2 hari untuk ready stock. So lepas 2 hari kita orang kena. Boleh lah kata tak dapat penalty kau kan kau daripada Shopee. Rating jadi udut lah kedai. Kita pun nak jaga kan customer service yang panggil. Kita pun tak ada masalah lah insyaAllah. Walaupun so bari pun kena atas. Oh walaupun so bari pun kena atas tapi tak apa. Kita cuba terbaik. Asal customer buat hati. Kita on. Oh siapa ada JNT Tesco ni HQ punya branch ni. HQ branch ni cepat sehari sampai dah. Boleh tengok lepas hantar ni penel ni. Malam ni check tracking duduk negeri masing-masing dah. Dia naik kapal terbang rasa. Ha gitu lah. So ada JNT sini. So JNT. Lepas tu dekat sini je dekat branch dia kan. Dekat HQ ni lah laju kalau wakar baru. Erik kot. Ya. Yeah. Okey. Datang dulu. Tak payah. Kena tunggulah. Tunggu ni. Asal kita ini 3 ya payment orang buat main. Ni buat payment lambat ni. Tak ada. Ayah. Ayah boleh tidur tak? Boleh. Tu, ibu pergi atas sekejap aja.
besar. Mata hangat padanya. My drop dah. Tapi mama alat ni. Saya duduk dengan mu kau hari. Banyak bagi ada tu. Eh banyak lah. Tapi siapa tu dia pakai ambil scan lalu. Kita boleh check tracking number banding. Rasa oh, dia scan lalu. Tahu tak ni? Dia ambil dia siapa tu. Mana? Scan selalu. Mana di mana? Kita terus tengok tracking mana untuk. Mana di mana? Kau tak update lagi? Mana di mana? So ni dia pemandangnya. Tepi getok. Siapa-siapa kau tak tahu ni ada restoran kapal. Restoran kapal terbengkalai dah kok. Mana gini ni? Ada dah lama dah tak naik. Oh. Yo, abet tu. Tak berhenti ke? Oh. Dok kok tak berhenti yo. Balik tu gua. Mai kerja lagi gua. Kita nak ada kek lah tu. Boleh kek lah lagi sini. Tak payah bang, tak bisa. Sini ada UiTM tau tak? Cawangan Kelantan, kampus Kota Baru. Ni lah UiTM, kampus Kota Baru tu. Dia kejual. Setiap petang 12 tengah hari asal saya kejual. Malam Jumaat kabut se. Hari lain jual makin naik ni. Macam beli Kelantan. Ya betul. Setapak ada. Tak fokus. Belum bersumbat. Ilona, what are you doing? Kereta ni boleh potong kiu kat tepi. Main-main. Inilah perangai orang kita. Kasi potong kiu kat tepi kita. Kereta ni, kereta kau belakang lah ni. Cabar eh. Tahu tak, kau atas jalan raya. Tain tep-tep gitu. Eh, panah. Semua berbuk. Eh, panah. Kata ni, akhir dua kata. Kita lah. Blok ni untuk tunjuk perjalanan kita sebagai peniaga bandar je sebenarnya. Ni antara salah satu benda kita orang sentiasa buat lah. Iaitu tupik di rupa barang okay. Gitu lah. Lepas ni kita orang akan tunjuk lah macam nak pergi ambil guning ke atau benda-benda lain. Proses-proses nak jadi kau boleh jual baju tu. Tunjuk ke realiti kehidupan peniaga bandar. Lebih tepat lagi peniaga online. Tak seindah yang dikhabarkan. Orang kata duduk rumah lah. Duduk rumah naik ke masuk piti. Tapi kat penanya effort tu sebenarnya lebih. Sebenarnya nak yang gitulah. Disiplin nak jaga diri sendiri. Ni payah nak jaga disiplin diri sendiri. Dia tak sumpah dengan kita pergi jangan orang. Kita jangan orang pula pergi beli mau gelik. Oh lah, sumpah oh, jenis Pokemon ni pesan kat aku 12 bawah. Ada ke apa? Ada wow. Mana wow? Mana wow tu? Ada orang main wow. Bosku. Tengah-tengah bandar ni ada orang main wow. Cik mana? Adalah, insyaAllah kita bawa pergi main wow sungguh nanti. Patah tu hujung. Panjir pelak pobes lah ni. Nak kecek sikit-sikit dah jadi panjir pelak pobes. Nak tahu lagi kak? Follow lah kita orang. Jangan lupa follow insyaAllah. Tunjuk hok betul-betul benar ya dah. Kita tak tunjuk hok lololololo. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.